Sejarah Indonesian Christian Center dari tahun 1980 sampai tahun 1989. Indonesian Christian Center dimulai dengan malam oikumene di York University yang dibawakan oleh Evangelis Damaris dan juga dengan Sandra Sanger dan Franz Daromes. Pada waktu itu ikut hadir juga. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kebaktian bahasa Indonesia yang telah kukatakan. Dimulai yang pertama-tama pada November tanggal 2, 1980 di York University. Inilah perayaan Natal yang pertama bagi umat Kristen Indonesia pada tahun 1980. Retreat yang pertama diadakan di Christian Center Lodge, yaitu pada bulan Jun 1981, di mana dibawakan oleh Dr. Alex Ness dan John Lim dan juga Tomo Soa. Di situ terjadi satu miracle, kesembuhan. Youth Indonesian Retreat diadakan di Los Angeles dan dibawakan oleh Jeremiah Rim dan Rick Derfield. Inilah tokoh-tokoh dari Indonesian Christian Center yang pada waktu itu turut hadir. Sejak itu kita mengadakan persekutuan-persekutuan di rumah-rumah dan setelah itu di Christian Center, tetapi di chapel. Inilah Indonesian Christian Center di 4545 Jane Street. Sunday School juga pada waktu itu sudah dimulai, di mana dengan adanya juga aktiviti-aktiviti pada waktu Natal dan lain-lainnya. Inilah hari Natal yang kedua pada tahun 1981 yang dihadiri oleh Evangelis Jeremiah Rim dan penyanyi Sandra Sanger, juga penyanyi Hadi Yarso. Pada waktu itu, kita mengadakan candlelight service dengan acara kor yang dipimpin oleh Sandra Sanger dan juga angklung. Pada waktu itu, kita juga pergi ke Ottawa, ke rumah Bapak Duta, untuk merayakan hari Natal. Pada Januari 1982, kita mengadakan gospel concert yang dibawakan oleh Hadi Yarso dan Sandra Sanger. Inilah baptisan yang pertama, yaitu pada April tanggal 9, 1982. Inilah Singing Water, di mana kita mengadakan retreat yang terjadi revival, yaitu pada September tanggal 6, 1982. Inilah para peserta yang mengikutinya. Dibawakan oleh
Evangelis Jeremiah Wren. Pada saat itu banyak sekali orang-orang yang bertobat. Kita bernyanyi, menari untuk memuji nama Tuhan Yesus. Malam sejahtera yaitu diadakan setelah retreat di Singing Water. Disinilah orang-orang sedang mempersiapkan undangan dan banyak orang yang datang, dan juga ada orang-orang diselamatkan pada saat itu. Altar call juga terjadi, dan inilah baptisan-baptisan setelah retreat di Singing Water dan juga malam sejahtera. Banyak sekali pada saat itu yang dibaptis. Pada saat itu juga, yaitu pada tanggal September 19, 1982, elders dan deacons ditabis oleh evangelist Jeremiah Wren. Inilah mereka. Hari Natal pada tahun 1982, anak-anak Sunday School selalu partisipasi di dalam acara-acara. She didn't see me creep downstairs to have a peep. She thought that I was tucked up. Angklung juga sudah dimulai dan diadakan untuk ministry. Inilah anak-anak muda yang turut menyumbang suara-suaranya. Sandiwara-sandiwara juga diadakan. Pada tahun yang sama juga, 1982, kita mendapat kesempatan diundang oleh Bapak Duta lagi ke Ottawa, di mana di dalam bus Greyhound kita bernyanyi, bersukaria, di mana kita sampai di sana dengan tak terasa. Tahun 1983 bulan Jun, kita telah mendapat band di mana kita persembahkan itu untuk pelayanan Tuhan. Setelah pada summer 1983, kita mengadakan piknik di Bronte Creek. Kita juga turut bersukaria dengan membawa alat-alat musik dan bernyanyi dan bergembira di sana. Ikut Tuhan Yesus Rajaku.
banyak orang yang rileks. Inilah para tua-tua yang turut juga hadir di piknik. Berbahagialah orang yang menurut segala perkataan dibuat di dalam kitab ini. Natal 83. Lagi, anak-anak muda turut menyumbangkan suara dan talentanya. Demikian juga anak-anak Sunday School dengan sandiwara. Natal 84 kita manakan Candlelight Service. Be near me, Lord Jesus, I ask. Dan juga dengan sandiwara-sandiwara dari anak-anak Sunday School. ACF Spring Retreat tahun 1985 diadakan di Pioneer Camps, dibawakan oleh Daniel Alexander. Komunian antara suami dan istri. Inilah pada waktu makan siang. Pemandangan begitu indah dan juga olahraga diadakan pada waktu-waktu yang senggang. Allah adalah kasih. God is love. Diadakan malam puji-pujian pada Agustus 85 di Christian Center, dibawakan oleh Ade Manuhutu. Dengan juga judul Curahan Kasih. Malaikat surga mewartakan Malam Persatuan Keluarga, dibawakan oleh Yusuf Roni pada bulan yang sama, Agustus 1985. Bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah kami. Natal 85, anak Sunday School lagi memberikan presentation. Dekat padamu, andai kata pada tahun yang sama juga, 1985, kita mengadakan combined service dengan umat Katolik Indonesia pada hari Natal. Pemain band juga bermain bersama-sama, para kor juga bernyanyi bersama-sama. Retreat diadakan lagi di Pioneer Camp pada April 1986 dengan pendeta atau evangelis Jeremiah Rim. Juga pada tahun yang sama, bulan Mei, kita adakan di Circle Square oleh evangelis Jeremiah Rim. Sama anak-anak Sunday School pergi ke zoo di Toronto.
Inilah pada waktu makan siang. Kita piknik bersama-sama di zoo. World Wide Retreat diadakan di Pioneer Camp 1987. Dibangun oleh Yakub Nahue. Banyak tamu-tamu yang datang dari segala penjuru di dunia, antara lain dari Swiss, Holland, Indonesia, Los Angeles. Inilah hari Natal 1987 dengan Chinese School Presentation, Mr. Sunny. Okay, Sunshine Choir, now it's your turn. Pentabisan untuk anak-anak juga diselenggarakan. Wait a minute, when we go and share to the kids at Blue Mountain this Christmas Eve, we want to tell them the joy of having Jesus. Juga acara-acara pernikahan, wedding, juga diselenggarakan di Indonesian Christian Center. Inilah juga acara-acara lain-lainnya yang terdapat di Indonesian Christian Center. Kita berperahu atau kita pergi naik boat ride atau mendayung-dayung. Dan juga setahun sekali kita mengadakan camping yang diikuti dari muda sampai tua. Memancing juga kita adakan pada bulan-bulan summer.